orang-orang lokal itu juga diperlukan karena terkait begitu banyaknya peta-peta yang beredar, yang dikatakan diperjualbelikan, dikatakan menjadi kunci menuju negeri rempah. Sebenarnya itu peta-peta yang sengaja dibuat untuk menyesatkan, menambah informasi yang sudah disampaikan dalam bentuk oral begitu ya, cerita begitu tentang negeri rempah ada di mana. Peta-peta itu juga sama, lebih banyak menyesatkan daripada menunjukkan arah. Dan dalam konteks itu, orang seperti Enrique itu menjadi sangat penting karena dia orang laut yang memahami jalur maritim menuju negeri rempah yang sesungguhnya.